karena sedimen terus berjalan, karena ini kan segara mulai kandas lah ya, mulai tersedimen. Akhirnya apa? Jadi di situ butuh kita infrastruktur. Prinsip saya datang untuk mendengarkan. Kita tidak pernah punya program. Kita selalu tanya masyarakat mau apa, lalu kita berusaha melayani. Dia hadir di sini, misinya sosial. Tidak pernah dia ada embel-embel lain. Dan ternyata diterima dengan tokoh masyarakat agama yang ada di sini. Memberantas kemiskinan, paling penting mendidik. Supaya anak terdidik, punya semangat, bisa melawan, bisa memperjuangkan haknya. Lalu saya mulai, 7-8 mulai bangun sekolah. Yang membahagiakan adalah mengasihi. Keberhasilan orang lain lebih membahagiakan kita dari keberhasilan kita sendiri. Karena itulah indahnya saya bilang tadi, kerukunan antarumat beragama.